Sebuah video yang menampilkan seorang pegawai negeri sipil PNS, wanita di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, berjoget sambil meminum miras viral di media sosial. Dalam video yang beredar, seorang wanita menggunakan seragam PNS berjoget di sebuah ruangan. Wanita itu dikelilingi rekan-rekannya yang juga menggunakan seragam PNS. Selain itu, ada yang memberikan minuman dalam botol pada wanita yang sedang berjoget itu. Wanita itu pun kemudian melanjutkan berjoget sambil memegang botol. Tidak sampai di situ, rekan-rekan wanita itu kemudian memberikan kursi di tengah ruangan. Wanita berambut pendek itu kemudian naik ke atas kursi dengan tetap berjoget sambil memegang botol minuman itu. Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mengatakan, wanita yang berjoget itu bukan kepala dinas kesehatan Humbahas. Dia menyebutkan kegiatan itu juga di luar jam kerja.